Tengok Afia jalan kaki. Kita nak pergi tengok tempat apa ni guys. Tempat dia orang ni tanam timun. Ha tu. Ni kita petik guys, bismillahirrahmanirrahim. Dari wakil ni burung. Ada tempat pondok duduk kat situ. Tempat pondok, tempat duduk kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ni kita orang pergi kebun Mak Ngah, guys. Ni kebun baru Mak Ngah. Tempat kerja baru Mak Ngah. Ni saya sarapan roti untuk alas perut sebab tadi kita orang daripada rumah tak sarapan. Lepas tu kita orang singgah beli beli nasi lemak. Beli apa ni, sarapan. Dan belum sarapan lagi. Ini nak sarap, sampai sini baru nak sarapan. Ni tadi singgah family store beli roti untuk alas perut je, sebab dah lapar sangat. Ok, jom kita turun ni. Dia turun, nak turun tak? Mana air tadi? Air? Air. Mana? Mak Ngah mana? Mak Ngah. Nanti masuklah. Tu angkat barang akak kat belakang. Wah. Ini semua? Ah. Ni ada lagi satu lagi. Ikan tu, dalam tu ikan. Ah, ikan. Okay guys, jom kita turun guys. Mak Ngah dia masih kerja kat situ. Dia tengah petik timun. Ni kita nak masuk dulu dalam rumah dia dan bilik dia. Lepas tu nanti kita meronda-ronda kebun dia guys. Ni mudah-mudahan tak hujan. Tadi dekat jalan hujan tapi tak adalah lebat. Tapi ni nampak macam mendung. Dia tak ada matahari pun, mendung. Apa ni? Mudah-mudahan tak hujan. Hari tu kita orang ada juga datang sini sekejap. Tapi apa ni? Hujan. Tak dapat nak ambil video. Kebun ni Mak Ngah baru pindah dalam sebulan macam tu. Masa kita orang balik kampung hari tu, dia pindah sini dah sebulan. Ni dia orang kat sini semua tanam apa ni? Kat sini dia orang tanam cili, tanam timun apa semua. Sayur-sayur, ada sayur pucuk betik. Okay lah, jom kita turun guys. Jom Afia, jom. Jom. Jom kita turun. Ah, tak kunci kan? Okey, jom. Jom kita turun. Duh guys. Eh, ni mak kau. Ni hujan dah turun. Aduh, macam mana nak ambil video macam ni? Okey guys, jom kita masuk rumah Mak Ngah guys. Kita masuk kebun dia kat belakang. Cantik lah kebun dia macam dekat ladang atuk. Ni ambil ni. Eh, kenapa tinggalkan ni ha? Ambil ni. Ambil ni, cepat ambil ni. Ibu berat ni. Cepat, aku ambil maju. Okay, assalamualaikum. Aduh, jom masuk dalam. Boleh apa? Apalah kau ni, aku salah. Ah, lapar, duduk situ sarapan tu. Jom masuk bilik, Mak Ngah jom. Kat sini ni ada 3 bilik ni. 1, 2. Tu bilik air dia. Ni ada lagi 1 bilik kat sini. Bilik apa? Tu bilik air. Okay, jom. Ni bilik Mak Ngah ni. Dia suruh masuk tadi. Haa, tu. Assalamualaikum. Haa, jom kita masuk. Kenapa Mak Ngah pindah?
Mana tadi uncle letak barang-barang Mak Ngah tadi? Mana? Itu ada ikan ke, takut ada kucing ke apa ke? Bawa sini. Okay guys, jom makan. Jom makan. Jom kita sarapan dulu. Apa ni? Tadi ni kita orang sarapan kuetiau tu ada bihun, nasi lemak. Ada tak? Kuetiau. Kita sarapan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Makan lah, Ais. Kau ni. Oh ya, ambil satu pinggan untuk Ais. Sekejap lagi habis di terabur ni. Bawa biur depan kau tu. Bawa biur depan kau tu. Dua mangkuk lagi. Bawa tu. Ayam pipin pula. Makan. Ha, makan. Ada dalam itu ayam. Ini. Jom kita tengok apa ni. Afiah. Kita melawat kebun. Adik jangan main. Air lah. Kita melawat kebun. Jom, jom. Adik jom. Okey, kasut. Ambil selipar adik ni. Ambil selipar kat dalam. Ambil sini. Okey, pakai. Okey. Salah tu. Macam ni. Okey, salah. Mana? Hai lagi kan? Jom kerja. Dah habis masa rehat. Jom. Jalan kaki ke? Ha? Jalan kaki ke? Ha? Bang Bi pergi melawat kebun eh. Jom. Dah, kau nak pergi ni? Nak pergi kat kebun? Tak nak eh? Tak nak ikut? Tak nak ke? Tak nak sudah. Ya. Angkal naik kereta bagaimana? Oh, naik kereta. Dahsyat betul. Ah, mak kau. Adik. Kau boleh kejar yang kau. Buat jalan kaki dik. Cuba jalan di sana. Kita pergi kerja. Terus itu nama apa tu? Cili go tu. Ada. Tu semalam dah diri tu kat situ. Masuk situ. Pemancar. Pemancar itu? Pagi dekat situ. Kilang ayam. Depan kilang ayam. Hilang ayam. Tapi hilang ayam dah tidak hantar sini. Kita pergi kerja. Lewat. Tu Afia jalan kaki. Ibu, kok? Oh, ibu. Tu Mak Ngah panggil. Kerja dalam kebun pakai kereta. Ibu. Oh, ibu. Ibu, kan kau punya awal kan lawak kampung kan bahasa Melayu punya kan. Tapi dia punya channel bahasa Inggeris ada. Channel bahasa Inggeris? Ha. Dia punya channel tu bahasa Inggeris. Adoi. Kenapa anjing tu ikut? Cuba baca ni. Kita nak pergi tengok tempat apa ni guys. Tempat dia orang ni tanam timun.
Ah tu dah sampai dah, tu dekat je. Kita nak pergi. Tapi timun tu dia orang ni dah petik. Kapan kita kita? Kita tak ada dia nak pergi sana tu. Sana pun banyak pucuk betik tu. Ya. Jalan kaki. Teluknya naki. Yelah dah andak teluknya yalan. Pokok timun. Perladangan. Kenapa ni? Petang sudah 5 kalau saya mari mau balik kasih tanda ya. Acak-acak. Nanti biar besok kita sambil. Iya. Makasih. Cuh. Ada wan. Cik. Buka 5 office story. Eh, ada duri dia. Maju kita ke Yuno. Jom kita nak tengok bagian timun yang ada buah. Ni belum mana, belum belum berbuah timun dia. Tapi buah dia kecil-kecil. Tu. Afia. Ni guys, pokok timun ni guys. Tu ada buah dia ni. Tu. Ni dah dipanen pagi tadi. Ni ada tinggal sikit-sikit ni yang belum dipanen tu. Ni luas juga ni ladang dia. Daripada atas sana tadi. Tu. Pada ujung sana. Sampai apa ni? Sampai ujung sini ni. Timun semua. Timun je semua guys. Tu tu. Afia. Ah ni 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 ada tepi ni. Tepi ni mudah amat. Mana? Mana mana? Ibu jam. Ibu. Mana? Oh ya. Ni ada ni. Tuh. Yes. Ni jarum peti. Pihit ke air, tak guntun ni cakap. Putar-putar. Haa, tu. Nga. Nga. Apa dia, Nga? Oh, ni ada lah. Selit sini suah ni. Ni ada lah. Tu. Ada buah dia besar. Tapi kita tak nak ambil lah. Nanti kan tak makan, nanti mau bazir pula. Okay, jom. Jom kita pusing ke sana. Pergi dekat orang tanam cili. Ya. Wah, ada guna pongga. Apa dia? Apa dia? Ni lah, lupa. Betik. Betik. Ya. Siapa nak nam ni duduk lihi? Lupa. Cuk betik berderet-deret ni. Tu Afia ni. Afia, larat ke jalan? Larat. Ya tu. Wah, banyak buah dia yang masak-masak. Merah-merah tu buah. Cili. Cili apa lah ni? Cili gondot. Cili gondot macam api lah. Tu, wah, merah-merah. Buah dia guys. Ni tak tahu nama dia cili apa ni. Cili. Ah, dia cili dia pendek-pendek macam ni. Mak Ngah. Mak Ngah. Ngah. Ah, dah tercabut dia punya selipar. Sekejap. Ni semua cili apa ni? Tengok ni merah-merah ni. Banyak betul cili. Nah. Merah-merah. Cili dia. Ni. Tengok ni. Cantiknya. Tu banyak betul buah dia tu. Banyak
banyaknya. Merah-merah. Wuh, tengok ni pokok ni kecil. Ya Allah, banyak gila buah dia. Tapi taklah bedut-bedut eh. Tak masak amat. Tuh. Tu ada pokok kangkung. Pokok kangkung, kangkung darat. Tuh. Bulu. Haji yang remak ni buat tumis. Balik eh. Ni cili ni dia dah tak panen dah. Biar je macam tu. Padahal buah dia banyak gila. Sayang. Ha? Cubi. Ah. Apa dia? Ya. Bu. Ni pun timun juga sebelah sini. Dia orang yang tengah. Busuk ni bau tai ayam. Puput, apa ni? Baja tai ayam. Diorang tengah angkut kayu. Nak tanam pare. Tanam peria. Jom guys, kita nak pergi. Apa ni? Kita pergi dekat kebun betik. Kita nak pergi seberang sana tu. Ya, hujan dah turun. Hujan. Sini ada banyak pokok betik guys tu. Banyak sangat pokok betik. Oh, banyak yang masak-masak dah dimakan-makan burung. Kat sini pun nak tanam cili juga ni. Tengok lima kasturi dia banyak gila buah. Banyak yang masak dik. Banyak yang masak. Spill apa ni? Sebab abang. Ayuh eh. Sini dik. Tengok bawah ni ah, tu dah banyak dah dimakan-makan burung. Banyak buah dia guys. Ini dah jatuh-jatuh yang masak-masak ni tak ada orang nak ambil pun. Dia orang ni tak makan. Ni ah. Yuk kereh. Mana gian dok ni mah dari bakian. Oh iya ni dari bakian dengan burung ah. Ni kita petik guys, bismillahirrahmanirrahim. Dari bakian dengan burung. Tak ada tasoy. Tak ada plastik. Macam mana nak bawa? Tak ada plastik. Tak dapat nak ambil banyak-banyak. Letaklah sini dulu ya. Letak sini dulu. Nanti apa ni? Nanti kita balik ambil plastik dulu. Kita balik ambil plastik dulu, nanti kita datang balik ambil buah betik tu.